Halo sahabat setia Ali Sudrisno, Sanda Pujawono Kiri. Ya, kali ini kita akan membahas cara memilih plafon ya di pintu gerbang dan lobi. Itu caranya ya, kita pakai plafon PVC atau Sunda plafon yang tahan air. Warna yang tepat yaitu warna coklat dengan warna khas kayu jati. Ya, ini caranya. Setelah kita cara pemasangannya, kita siapin alat-alat seperti cutter, gergaji besi, obeng, siku, bor. Ya, ini alatnya, dan kita bisa memotong dan memilih warna. Ini suasananya, ini caranya ya. Saya ambil yang terbaik dan yang terbagus caranya ya sahabat, biar suasana yang cerah dan indah di dalam kita masuk gerbang, yang biasa rumahnya ada gerbangnya. Kayak khas di Bali, villa, restoran, perhotelan, dan sebagainya ya. Ini suasana yang di lobi. Ini warnanya gini, dihiasi dengan batu ya, batu hias, jadi kelihatan sangat wah. Dan ini di depan ya, lobinya itu untuk masuk ke lobi dengan ya corak yang berwarna coklat. Ya, ini ini suasananya dari pintu masuk lobi. Ya, pintu gerbang ya. Ya, indah sekali kan. Dan drop-nya jangan terlalu panjang, sekitar 5 atau 4 cm. Ya. Ini. Oke sahabat setia Ali Sutrisno, inilah tip yang sekarang kita bagikan ya. Sampai jumpa lagi, bisa ketemu lagi di video yang akan datang dengan topik yang berbeda, video yang berbeda, semuanya setelah berbeda. Itulah sangat indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.